Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang kita masuk di penghujung segmen. Yeah. Ya, kita bilang sahur, sahur. Ya, yang belum sahur, sahur. Nah, alhamdulillah. Nah, teman-teman, bicara sahur, ini ternyata memang sekarang ada yang lagi viral juga ya, tentang masalah membangunkan sahur di masjid ya, dengan menggunakan toa dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya bagaimana sih hukum dalam Islam? Baik, yang pertama, bahwa sebenarnya setiap orang yang membangunkan sahur itu adalah baik. Ya, baik. Karena dia yad'u ilal khair, dia mengajak ke dalam kebaikan. Semuanya baik. Akan tetapi kita harus lihat lagi, ya, lebih bijak lagi dalam membangunkan. Apakah ketika memang membangunkan itu kita mengganggu orang lain atau tidak? Karena kan saya tanya kepada teman-teman semuanya, ketika memang kita membangunkan sahur, itu maslahat atau mudarat? Banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya? Tergantung kan? Tergantung tempat. Kalau misalkan ternyata di wilayahnya lebih banyak non-muslim, lebih baik, ya jangan. Ya. Kalau misalkan contoh, misalkan di samping masjid ada rumah sakit, ya lebih baik jangan pakai toa. Karena yang sakit itu bisa terganggu dengan toa tersebut. Oleh karena itu lebih bijak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang baik, muslim yang sempurna, dialah orang yang bisa menjaga lisannya dan juga tangannya agar dia tidak melukai orang lain. Ya, jadi seperti itu. Waalaikumsalam. Kan sempat viral tuh yang anak-anak kecil, anak-anak ABG yang bangunin sahur, niatnya sebenarnya kan mungkin baik ya, kayak tapi ada lagunya tuh kan, apa? Gak dibangunin kesiangan. Oh begitu. Kalau di kampung saya gak masalah orang begitu, anak-anak begitu gak masalah. Cuman warganya pada ngomel. Ngomelnya kenapa? Bukan ngomel bangunin sahur, bukan. Apa? Masalahnya dia geduk-geduknya tong sampah tetangga diambil. Jadi hilang. Hilang. Sampah tiang listrik ya. Iya, sampah tiang listrik besi orang buat gedik-gedik. Begitu dicariin pagi-paginya, gak ada tong sampahnya. Makanya saya bilang, astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman yang bangun sahur, jadi tong sampah orang jangan diambil juga ya. Iya, ya, baik. Seperti itu ya, jadi teman-teman ya, kita lebih bijak lagi. Karena contohnya seperti ini, misalkan di jalan kita klaksonin orang. Mungkin maksud kita, kita melaksonin orang yang di depan kita. Yeah. Tapi ada orang juga yang gak suka. Yeah. Jadi lebih bijak lah, kita juga bermedia sosial ketika ada masalah, lebih baik dimusyawarahkan, jangan langsung di-upload. Karena itu bisa mengundang khayalak banyak. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan semuanya berupa kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin wa fa'na ya karim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana. Amin ya Allah. Wa ahsin akhlaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih buat pemirsa Sahur Seger yang sudah menyaksikan pagi hari ini. Maaf kalau misalkan kita semua ada salah-salah kata dan perbuatan pastinya. Sampai ketemu lagi besok jam 2 dini hari ya, tetap di Sahur Seger. Yang paling penting jaga 3M. 3M. Apa? Memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.